Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin puding coklat ini tuh. Bentuknya cantik banget. Masukkan 1 bungkus Nutrijel kelapa, 6 sendok makan gula pasir, lalu aduk hingga semua tercampur rata. 400 ml air atau setara 2 gelas, 1 saset santan instan, 'Kemudian didihkan, setelah mendidih matikan api. Bagi adonan menjadi 2 bagian. Adonan yang nanti dikasih warna coklat agak banyak sedikit. Kemudian masukkan pewarna coklat secukupnya. Aduk lagi sehingga semua tercampur rata. Masukkan adonan coklat ke dalam bagian paling bawah. Ini adonan coklatnya aku sisihkan lagi setengahnya ya, karena nanti buat isian atasnya. Kemudian didihkan lagi yang adonan putih. Setelah mendidih, tuangkan ke dalam adonan. Kemudian puding coklat tadi aku didihkan lagi sampai mendidih. Oh ya, buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, tambah berkah melimpah rezekinya. Untuk yang terakhir, tumpuk lagi dengan adonan coklat. Siap untuk dinikmati. Selamat mencoba.